Oke, Pak Sesudara. Baiklah, hadirin, di siang ini akan segera dipertandingkan di sebelah kanan wasit dengan kostum kuning parasi hijau Indari RC Garut, dan di sebelah kiri wasit dengan kostum hitam parasi merah tim dari MH Kabupaten Pangandaran. Selamat bertanding. Oke, kedua nampaknya sudah memasuki lapangan pertandingan, di mana Yudi Kendil akan bergabung bersama Sadi. Sadi tentunya sang setter si tangan dewa yang mampu memanjakan, memberikan umpan-umpan terbaik buat spiker-spiker asal Jawa Barat. Dan juga tak kalah menarik dari MH ada sang setter muda binaan SMKM satu Cijulang, tentunya dibawa dengan Bapak Yusuf Sidik, juga membawa Livio si anti kecoh dalam punggung 14, tentunya akan memanjakan sang seterman spiker-spiker asal Kabupaten Pangandaran. Kedua tim telah mencoba atau menjejaki lapangan kebanggaan Lego Jarwak Semerat Cijulang Kabupaten Pangandaran. Di sana ada Sadi, kemudian siapa nomor punggung 2? Arsio, rumput rupanya. Dan ini ada nomor punggung 3, Yodi. Berikut di sana, si ganteng kalem, sang pinter nomor punggung 5. Kemudian inilah si anak bisa terbang tanpa sayap, Yudi Kentia, pemain terminal di Jawa Barat. Inilah pemain keterangan nomor punggung 5, Agung Endang Cimal. Dan ada nomor punggung 7, Gegi Hidayat. Angkat, 1 spot
hari perkenalan namanya daripada Rio Mambo di Bacadal. Kali ini poin diraih yang pertama 1-0 untuk MH. Albert Rico nomor punggung 5 seganteng kawan. Tunggang-tunggang bos sudah memanarkan bola servis. Pasir sempurna angkat sari 1-0. Satu lagi cepat sayang. Bola jatuh di lapangan pertandingan dan poin bertambah menjadi 2-0 kedudukan sementara di game yang pertama. Masih si ganteng kalau Rico di sana nomor punggung 5. Konsentrasi maksimal lepas. Sayang, seribu kali sayang. Servis error saudara-saudara. Sehingga poin diraih dengan gratis oleh anak-anak RC. Yudi Kendir di sana nomor punggung 4. Jumping set. Risik sempurna. Angka berani. Perlahan back. Atau back ke tag nomor banyak. 1-4 kembali. Dan satu spike keras selamat kemenangannya nomor punggung 3. Warus. Namun pelan saudara-saudara mampu dibaca rupa-rupanya.
Kedudukan sementara sedikit terhalang pandangan kami masih indah jimau di sana. Sudah berisi, berisi sempurna. Satu lagi keras, satu ledakan keras. Akurat cepat tepat lewat tangan manja cecep. Si anak acari kali nomor punggung tujuh masih cecep salah masalah. Sudah berisi, berisi sempurna angkat sari. Satu umpan perada yudi kantil rupa-rupanya. Membayar konten satu ledakan. Pula jatuh di jantung pertahanan dari mana Eva sehingga baik bertambah menjadi 12-9 kedudukan sementara. Masih sari di sana, lepas bola. Pasing sedikit jatuh. Satu sari keras lewat tangan emasnya Ria Ambon. Namun tak etik wasit berubah-ubahnya dan ada Rico di sana. Nomor punggung 5 mencoba mereka lewat satu zero base. Lepas bola, passing atas, angkat sari. Kembali satu rakan lewat nomor punggung 7 Edi Hidayat. Bola jatuh di jantung pertahanan dari Pak Emas sehingga poin pertama menjadi 13-10 kedudukan sementara di ginjang pertama. Budi clear jumping shot. Keras dengan bola sayang, sekali sayang. Bola jatuh di salah satu sudut hibur milik Sandi Effendi. Kali ini masih Randi nomor punggung 2 mencoba menjaga satu jumping shot. Angkat bola, lepas. Hahaha. Kontrol bola yang cermat ciamik sudah sedang. Bola jatuh di lapangan pertandingan dan memaksa pindah poin 14-11 kedudukan sementara berubah lanjut. Baik, penonton, kita alihkan kembali pandangan mata kita ke lapangan. Satu Queen sebaik Didi Kancil mampu memaksa pindah poin bagi anak-anak MH. Konsentrasi sebentar MH 8 di IBR. Satu servis, satu resip RC. Wow, satu semis baik tadi. Apa yang akan dilakukan Didi Kancil? Bang! Satu sebaik dari Sahlan tadi mampu ditutup lewat satu blok dari anak-anak RC Garut sehingga pindah poin kembali 15-12. Satu teknikal jumpset resip Sudir banget perhatikan Emma. Bam! Lagi-lagi mampu ditutup lewat satu poin blok tadi Wajima. Tipbol saja kendil Sadidasin. Lemah datangnya satu tipbol tadi dari Wajima namun cukup untuk memaksa satu angka bagi anak-anak RC Garut. Sakit tak berdarah tadi anak-anak Emma lewat satu tipbol dari Wajima. Satu resip kurang sempurna. Ribol sepertinya bagi anak-anak RC. Gagal tadi Rian Ambon menyeberangkan bola saudara-saudara bersama dengan itu head coach dari MH Mutiara Hitam Pangandaran meminta tim out di kedudukan 12-17. Kita masih teringat bagaimana rivalitas Sahlan Rico bersama Yudi Kendil di perhelatan kualifikasi Porda yang digelar di Kota Garut. Kali ini mereka saling berhadapan kembali tentunya. Kali ini Cecep Sahlan ingin memberikan satu bukti terhadap kemampuan Didi Kendil. Oh! Satu risik tadi atas servis S dari nomor punggung 7 Egy. RZ kembali satu angka 18-12. Satu floating serve. Risik sempurna. Satu S-fight tadi dari Diki Kancil. Satu spike dari posisi 2 placing saja Didi Kendil. Perhatikan Sahlan. Wow, ambiar tadi bagaimana satu spike Sahlan. Keras datangnya namun jatuh di luar lapangan tepat di hadapan asisten wasit Alvi Andritia Rahman sehingga bola dinyatakan out tadi dan bersama dengan itu satu technical jumpset RC Garut lewat nomor punggung 7 Egy Hidayat kembali jatuh di luar lapangan dan pindah poin 13-19. Satu floating serve Diki Kancil. Bam! Satu spike dari posisi 2 tadi Egy Hidayat mendata dan jatuh di bidang permainan sendiri saudara-saudara. Kembali satu angka semakin mempersempit margin ketertinggalan anak-anak MH 14-19. Satu resip. Satu penempatan bola saja tadi. Namun overblock memang satu tip ball dari Wakrus. Satu penampilan yang sedikit berbeda dari Wakrus. Biasanya khas mengikat rambutnya kali ini nampaknya belum juga dilakukan oleh Wakrus saudara-saudara. Pribola kali ini RC gagal tadi dijaga oleh Wakrus saudara-saudara. Satu angka pindah poin bagi anak-anak Mutiara Hitam. Tertinggal 5 angka. Perhatikan Rian Ambon satu technical jumpset resip dibiarkan dan jatuh di luar lapangan memang. Satu kontrol yang cukup sempurna dari anak-anak RC Garut. 21-15
Wajimal, satu resip di GBR Mutiara Hitam. Maksudnya quick spike tadi Randy Rico, saudara-saudara. Sayang jatuh di luar lapangan. Kembali satu angka 22-15. Semakin mendekati akhir set yang pertama. Lagi-lagi unggul kali ini point block anak-anak RC, saudara-saudara. Lewat satu open spike tadi dari Salam. Angka psikologis 23-15. Luar biasa bagaimana tadi satu servis Wajimal. Bola sempat berhenti di bibir net, sempat saya ibu bagi kepala desa Rengok Jawa, namun bergulir ke daerah permainan Emma. Satu spike Emma, sudir gol, perhatikan satu cross spike Salan. Masuk kali ini jatuh di sudut posisi 5, saudara-saudara. Pindah poin 16-24. Salan satu floating serve. Risik perhatikan Sadi Dustin, Egi satu blessing, Randy spike 3 meter salah. Wow. Bersama dengan itu, tim out diminta oleh RC Garus. Melihat ada sedikit masalah nampaknya di organisasi permainan anak-anak RC Garut. Head coach dari RC Garut, sehingga mereka margin kemenangan yang mampu dipersempit oleh anak-anak negara hitam 17-24. Tujuh konsentrasi Cecep Sanglan. Satu floating serve, risiko harus. Perhatikan Sadi Dustin, Yudi Kendil berhasil menyudahi perlawanan anak-anak Mutiara Hitam di set yang pertama lewat satu sedoran semi spike tadi dari Sadi Dustin. Selanjutnya disilakan Ang Dian Acu. Ya, baik namanya. Ibarat tadi di set pertama di Global Operasi Emot bersama rekan-rekan rekor tersedia dari Kota Pangandaran, Pak Cimat, ada Bang Bongkel dan Bang Nurman. Namanya pemandu selanjutnya pertandingan cukup menarik. Lalu sebentar lagi kembali kita alihkan pada pertandingan lapangan yang di sesi match ke untuk set kedua. Ibarat di set pertama tadi dikantongi satu set oleh satu klub terlama dari kota-kota Dodol Garut. Rating clothing daripada satu perusahaan terbesar daripada jersey ataupun sweater yang sudah terpampang nyata. Rating clothing mengantongi satu set. Baik namanya kembali kita alihkan pandangan langsung lapangan. Dimana di match ketiga antara Rating clothing berhadapan langsung dengan Mutiara Hitam. Sebuah tim ternama daripada Kabupaten Pangandaran, nampaknya Mutiara Hitam sulit sekali melakukan operasi ataupun pertandingan cukup menarik. Kita lihat pada nomor 8 nampaknya bola tampak nyata dipegang dari anak-anak, belum terlihat terbawa. Baiklah, kita lihat pada nomor 8 nampaknya perhatikan saat kembali mencoba dengan suatu tekanan coba diberikan daripada bocah-bocah asal Garut mencari mencoba menangkan lewat satu manuver. Kembali kita lihat bergerak mundur ke belakang nomor punggung 3 suatu nomor 3 kembali daripada Mutiara Hitam. Nomor punggung 3 adalah saudara Yogi. Lepas satu sang libero dengan menggunakan satu cari Arsio. Satu umpan dari pasar Chelsea menggoyakkan di pelan lawan atau satu pasang tajam si kulit bundar coba diraih gitu maksimal. Namun apalah daya ternyata bola berlangsung di posisi yang kurang begitu nyaman sehingga Lady pecah menjadi 1-0. Zita Kuarus angkat di Sadi Dustin topo. Berbahaya loncatan tajam daripada si anak terbang tanpa sayap. Yodi Kenila dihantam deras daripada Arsio pemain satu tim Kai Kota Sirambon Indonesia. Kita lihat tengah satu sang libero andalan kembali mencoba dengan parabol di KBR. Satu lompasan sekulit bunda daripada si rambut api. Bagaimana di KBR, satu bocah asal Tasikmalaya Indonesia yang tampaknya hari ini dibayar mahal dengan Mutiara Hitam. Lepas kembali Yudi Kenila dengan dipengatur Rich yang cukup menantang cukup cantik. Di KBR percobaan kedua kali mencoba berlangsung dan satu tekanan coba diberikan. Satu ancamannya mencoba diberikan satu menjadi poin 2-0. Lepas kembali 2 sama nomor punggung 5 ada saudara Rico Simanjuntak. Berbahaya siapa namanya yang tadi kata Bang Nurman selalu diikat rambutnya ada Wakrus. Bosan tajam kembali dan selang beberapa hari saya memandu saya pertandingan kota Zaleng kenapa yang lepas kembali sama libero. Tipu daripada nomor punggung 4 Diki Kacil lewat satu aksi yang cukup menawan di atas angkasa. Contekan banyak kembali coba diramal
Sadi Nasir. Sedikit hempasan bagaimana segudang prestasi diraih daripada pemain legendaris Kabupaten Ciamis, Wajimal namanya. Lepas kembali nomor 27 bergerak mundur ke belakang lewat Egi. Sampu Egi angkat tinggi bagaimana cuy. Bahaya dikipai pada Sampu Jara. Sampu racikan-racikan daripada tangan sang pelatih Bos Randy Kuluting berkolaborasi ada bersama Amdar Raisman. Sampu Jara kembali mencuy. Bahaya nomor 23. Sampu pasang bagaimana luar biasa ya Pak. Luar biasa itu. Hah? Kita iya, nampaknya terlalu di dalam satu lebaran-lebaran saya menatakan terlalu bola dulu. Ah, bodoh lah. Tekanan-tekanan bola-bola cepat. Di mana Sadi Dustin merupakan dengan ahli bola-bola cepat dan sering mengelabui sang wasit di Sadi Dustin. Kita lihat. Dimana sungguh bola-bola cepat miliknya daripada mencerahkan cuma diperkontrolkan di Kabupaten Pangandaran. Mana cuaca yang cukup sejuk bergasar. Nanti api keluar kontor bernama dari perabotan Cimerah Pangandaran. Dan dimana yang berbaju berwarna putih ada Bang Berman dan berbaju SMR ada Bang Bogel dan bergetar pun saya kita lihat. Lepas kembali kita lihat dengan sambungan lupa yang dikenil angka tinggi. Yes, 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 yes. Ah, siapa di sana kembali dengan selalu gaya rambut ikat warus. Pasang cikulik bunda daripada tim Kaik. Berjuluk daripada tim Kaik kota Cirebon. Bos Randy Kuluting. Kita lihat bandar mata kelompokan nampaknya yes. Senyum pun tidak mampu anda bos. Kita lihat bagaimana yes, yes, yes. 9-5 winning 4 poin. Bagaimana mutiara hitam anda kehilangan kesetabilitasan bermain. Atau hilangnya ritme pertandingan di set kedua. Kita lihat apa yang terjadi dengan satu manuver semi-back. Lato berkata luar biasa dengan gaya bola semi-back. Nomor 27 Sahlanda Cece Anamo 9. Gerak mundur ke belakang mutiara hitam. Dengan satu tekanan coba diberikan lewat satu akselerasi dan sulit diperoleh. Dan sebentar lagi melintas di hadap anda semua. Dengan cukup cantik. Lewat satu cantik kembali kita lihat apa terjadi. Sihung-sihung daripada kota Sancang Garut coba diperlihatkan di ganjal lewat satu tangan berada di atas cari 7-9 lepas kembali 7-9 dan Sadi Dustin namanya kembali mencoba dengan satu pengingat dasar dengan satu kita lihat apa yang terjadi dan akan berkolek yang memandu ada Bang Bogel. Welcome kembali ke lapangan Mas Nomor Pendulungan Serang Darjima mencoba dengan satu servis passing atas angka berani satu sebaik guys nomor nomor dibantar kembali berkatek seluruh tak kompak siapa di sana Sadi satu sentakan cermat namun mampu betak kembali satu tembakan keras tidak mampu dimaksimalkan lewat tangan namanya Jima bola masih melenceng ke seluruh kepunyaan di Cile kali ini cecep wasola di sana ada nomor punggung 3 angka tadi satu sebaik cepat asma majalika kali ini kembali satu sentakan angka berani and
tempat dari kendali di sana asli Garut. Lepas bola kali ini. Wow, passing semula. Bidang! Satu sekali balasan. Mampu di batas Sadi. Satu umpan manja. Jelas. Bidang! Kembali. Yang kedua kalinya mampu di batas. Masih cecep di sana ya, bobor-bobokan giling.
kali ini pulang sekali keras santunan mantan pelan manjar namun menyakitkan saudara-saudara lewat tangan masnya Jordi Kandil yang disaksikan oleh kekasih tercintanya. Kembali ke lapangan masih Sadi Asri Majalengka dibayar mahal oleh FC Garut dibayar lapan pasti sekali ini satu servis pulang satu sekali balasan lewat tangan masnya Rico kembali mampu mengguncang pertahanan dari Pak Edesi sehingga memaksa pinggapai menjadi 18-23 masih berkait 5 angka kali ini dia ambil di sana lepas bola satu risi sempurna angka dari Pemerintah satu sekali keras lewat tangan emasnya Yuri Kendil pemain penolongan asli Garut saudara-saudara masih di sana dia ambil mencoba mereka lewat satu jumping shot angkat bola lepas kesulitan berputar rumahnya nomor punggung 27 libero yang dibayar mahal oleh RZ sehingga memaksa tambah poin menjadi 20-23 sehingga ini persiapan kula akan diperbuat oleh Raja Tata Marco Jared dan kawan-kawan yang akan berada dengan LT. Oke, ribuan pasang mata akan jadi saksi siapa yang akan keluar sebagai juara di game yang kedua. Kita saksikan di sana ada Rian Ambon mencoba menekan dalam satu jumping shot berupa-rupanya angkat bola lepas. Saya diserimu kali saya mengakibatkan batuk saudara-saudara 24-20 21 poin Yudi Kendil kali ini nomor punggung 4 konsentrasi maksimal lepas dan satu risi sempurna angkat Prabowo Bek satu sekali keras lewat tangan manusia cecep salah masalah mampu lalu orang mau lakukan nah orang keras 24 3 angka tertinggal kali ini siapa di sana segala mencoba dengan waktu bersampai risi sempurna angkat pulang hasil di sana namun masih baca rupa-rupanya tidak mampu mencoba pertahanan dari para Emma kali ini sehingga poin pertama menjadi 22-24 segala kemungkinan masih tetap bisa terjadi saudara-saudara masih Rico di sana mencoba menangkap satu servis berisi sempurna angkat sari sulit dibaca rupa-rupanya mampu kali ini akankah Emma sempat menaik game yang kedua atau justru sebaliknya Emma mampu menggantarkan kembali yang ditempuh atau mampu menyusul ketinggalannya disaksikan bersama sama di sana masih sedang kalau Rico asli Pangandaran mencoba dengan larang ini mencari kawan yang mencari kawan yang satu di sisi angkat saja 1-4 yang sebaik mampu dimaksimalkan lewat tangan mana siapa di sana dan selamat untuk LC Andalus ke babak berikutnya dan terima kasih untuk Emma perjuangan yang tidak berhenti sampai di sini mudah-mudahan menjadi motivasi yang lebih baik dan lebih jatah lagi ladan dan mudah-mudahan bisa kita bisa berjumpa lagi di Samudra Cup 2023.